Sudah tadi. Kawan tangan mohon izin untuk perwakilan masing-masing. Kami mengharapkan kepada masyarakat untuk membuka lahan, jangan coba-coba dengan cara membakar, karena sudah jelas sanksi yang akan timbul apabila masyarakat membuka lahan dengan dibakar. Pemetaan daerah rawan karhutlah terdiri dari kecamatan Betai Tulu, Muara Lakitan, Hutang Sakti, terus Muara Lakitan, Trawas, dan Selangit. Personil peralatan siaga 1 kali 24 jam, piket, standby di posko ini. Jumlah personil terdiri dari 40, terdiri dari 3 sip.